Wakil Presiden Wapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka, masih enggan memberikan bocoran mengenai susunan menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Soal kabinet ditunggu saja ya, ujarnya kepada awak media seusai menghadiri rapat paripurna rekomendasi DPRD Kota Solo atas LKPJ Wali Kota Solo Tahun Anggaran Tahun 2023 di Geraha Paripurna. Diketahui Kabinet Indonesia Maju saat ini memiliki persentase 53% menteri dari kalangan profesional dan sebanyak 47% dari unsur parpol. Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, saat ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tengah merancang kabinet mendatang, termasuk kandidat yang akan mengisi kursi menteri. Dia mengatakan, kebutuhan menteri sejalan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang dan bergantung pada perencanaan program kerja yang akan dijalankan.